Ni buah yang disebut dalam Al-Quran, masya Allah, ada dekat Malaysia ni. Wow, wow, wow. Tengok tu dalam dia ni macam sarang. Masya Allah. Assalamualaikum dah, hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Sekarang Rozet dekat ladang buah tin. Rozet nak bawa sahabat-sahabat semua petik buah tin banyak-banyak hari ni. Okay, jom kita start. Jom ikut Rozet masuk. Kat sini banyak pokok buah tin yang ditanam. Ini muda lagi. Hari ni Rozet nak petik buah tin banyak-banyak. Buah tin sedap tau. Kita pergi dekat belah sana. Belah sana dia merah. Ini masih muda. Macam ni dia tak manis lagi. Tapi dia nak ke merah dah. Yang ni pula. Nampak ni besar penumbuk ni. Masya Allah. Nak tahu buah tin dah masak, sesuai untuk kita petik dia warna merah. So saya nak cari yang warna merah. Buah tin ni buah yang disebut dalam Al-Quran. Sangat istimewa dan banyak khasiat dia. Dia warna merah, lepas tu dia punya ni jatuh ke bawah. Ha, kalau macam ni dah sesuai lah. Kita petik, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ni lah sebenarnya. First time saya nak makan. Tengok. Masya Allah. Wah, berdalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakana fima razaqtana wa aqina azabannar amin. Duduk sikit. Makan daripada bawah ni sebab ini madu dia. Dia punya manis dia tu. Masya Allah. Untuk sahabat buah tin, banyak hasil ni. Macam ni dah boleh petik. Dia dah jatuh. Dia punya dekat batang ni dah jatuh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba yang ni pula. Merah merona. Masya Allah. Untuk sahabat. Manisnya. Sangat sedap. Ada lagi ni merah merona. Kita letak. Besar buah dia. Jom dekat belah sana pula. Rozet rambang mata nak petik. Buah ni kan untuk diabetes sangat bagus. Melawan kanser. Sambil-sambil tu kita tambah ilmu. Nampak besar. Nampak tu. Lagi. Dia rambang mata tau. Ha, macam ni. Boleh ambil, cuma dia tak cukup merah. Tapi ini dia tak jatuh lagi. Dia tak macam patah sikit yang dekat dia punya ni. Jadi kita ambil yang lain. Kita picit dia lembut. Kita ambil, bismillahirrahmanirrahim. Ni buah yang disebut dalam Al-Quran, masya Allah, ada dekat Malaysia ni. Sebab dia selalu buah ni ada dekat Asia Barat je. Asia Tenggara tu susahlah sikit nak dapat. Tapi sekarang kan dah moden, macam-macam boleh buat. Kita ambil lagi yang dia lembut. Pokok buah tin ni, buah tin ni kan selalu ada dekat Asia Barat kan. Dekat Asia Tenggara ni macam susah. Tapi sebabkan teknologi, ditanam dekat dalam greenhouse. Dan disupply terus air. Dikontrol lah air tu. Kalau macam ni tak masak lagi. Tapi Rozet geram je tengok ni. Kalau masak ni memang cantik. Kita pilih yang besar pula kali ni. Ni boleh ambil. Masya Allah besar.
sahabat kat sini dia dah pecah sebab dah ranum sangat. Tengok. Oh, bawah dia dah pecah. Dia dah pecah. Buah hati ni juga sangat bagus untuk merawat buasi. Dia bagus untuk pencernaan. Dekat sana tu banyak roset rambang mata tengok. Ini dah pecah juga sahabat. Dia dah terlalu masak. Lepas tu serangga pun dah kurung. Wow. Nanti kita makan lagi. Nampak ni besar-besar sah dia. Roset geram tengok. Ni daripada sana. Ujung sekali roset dah nampak ni. Merah sangat. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada 6 biji. Kita petik lagi sahabat banyak-banyak. Kalau yang kecil pun dia merah juga. Kita cari yang kecil tapi merah manis. Daripada jauh dan nampak merah. Masya Allah. Petik lagi. Kita petik banyak-banyak. Kat mana lagi ada? Sahabat yang nampak bagi tahu. Sahabat yang nampak bagi tahu kat mana. Buah tin ni kita boleh buat jam boleh. Lagi makan saja boleh. Buat air pun boleh. Nak keringkan. Dah tu dah biasa kan selalu orang buat. Buat kek pun boleh ni. Kek ke pastry ke. Kalau macam ni dia tak cukup merah. Rosette dah try tadi tak manis. Kalau sahabat nak petik sendiri ataupun nak beli, disarankan ambil yang warna merah merona macam ni. Baru manis baru puas hati. Ni bawah tu. Nampak ni. Dia lembut. Tapi dia dah ada hurung. Serangga hurung lah. Tapi ni manis lah ni. Merah. Macam ni belum masak lagi. Dia tak lembut lagi dan dia tak jatuh lagi. Dia tak ke bawah lagi dia punya batang ni. Rosak ambil yang besar je dari tadi. Rosak nak ambil yang kecil pula. Ni dah masak cantik ni. Mesti manis. Kita try lagi. Dia punya buah tu naik. Meriah. Apa tu kau panggil? Nampak tu. Ya Allah, geram ni tengok. Rosak dah jumpa yang besar ni. Yang besar, yang merah. Ini tak cukup lembut. Cari lagi lah, tak cukup lembut. Ini yang kecil punya. Mesti manis. Rosak ni dia punya buah. Dia dah hancur. Wow. Yang besar ni. Ni satu genggam ni. Ni kalau makan ni memang puas kita duduk. Terpicit. Oh. Ni kita kena makan daripada bawah. Baru rasa dia punya madu, dia punya manis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Fresh daripada pokok. Lembut dia tu. Awak nak makan? Kita suap sikit dekat kamera woman kita. Macam mana rasa dia? Sedap. Dia hanya mampu gelak je. Masya Allah. Tu dalam dia ni macam sarang. Sorry. Macam sarang. Kita cuba lagi.
Besar macam ni, manis macam ni, memang puas hati. Ini tak besar, tak kecil, tapi nice size dia. Okay, kalau macam ni dah cukup. Nampaknya dia cantik ni. Tengok ni, tak habis lagi ni. Dia punya tu, dia punya daun macam daun betik. Daun betik dia agak berbulu. Bukan berbulu, tak berbulu. Dia keras. Alhamdulillah, sampai sini aja video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Bagi tahu kat sahabat-sahabat lain tentang kewujudan YouTube channel Rozet TV. Bye-bye, assalamualaikum. Jumpa di lain video. Rozet nak sambung lagi petik buah tin. Bye-bye, assalamualaikum.